Baik Pak, jadi lahan gambut ini adalah lahan barang organik yang terbentuk dari hutan awan. Nah, bahan organik ini tidak kapuk karena mereka ini terendam. Masalahnya sekarang pembangunan pembangkasan di tanah mineral itu sudah habis, sehingga tanah gambut itu pun yang terendam. Pembangunan pembangkasan di PT Jatim yang dari beberapa perusahaan dari PT itu memang untuk bisa kemenangan membuat tanah kanalisasi. Tetapi pembangunan kanal ini harus hati-hati karena kanal ini akan menyebabkan penurunan gambut. Karena itu harus dijaga. Karena gambut ini sifatnya invisible. Jadi kalau dia sudah kering, rusak, tidak bisa pulih. Sehingga itu harus dijaga. Satunya adalah kami temukan sana ada pengaturan ketinggian muka air. Ini menjadi paling penting karena itu kalau dia terlalu kering, karena pengamatan beberapa hari ini memang terlalu kering waktu itu, terbakar itu di sekitar 60-80 cm. Sehingga itu tanah itu sudah terbakar. Terbakar sehingga kalau terbakar, maka gambut itu ya hilang sudah. Cepat untuk dipulihkan. Karena dia sifatnya itu sudah musnah. Ketebalan di tanah itu sekitar 20 cm akibat kebakaran ini musnah, hilang. Gambut itu dinyatakan sebagai kawasan konservasi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah peraturan Menteri Pertanian, tapi dasarnya ini ada peraturan presiden ya. Jadi bahwa gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter ya, itu merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi. Nah, pertanyaan saya dalam menentukan berapa kedalaman itu, bagaimana ahli menentukan bahwa ini gambut kedalaman 3 meter, kurang dari 3 meter, atau lebih dari 3 meter? Apakah ahli bisa menentukan? Bisa. Untuk di lokasi dari Jambi, waktu verifikasi investigasi tanggal 2013, kita tidak lakukan penyimpanan. Tetapi itu kita bisa lakukan dengan cara bor, pakai bor dan tanah kami. Jadi kita bor, yang bor itu kemudian berapa itu bor tanah itu masuk ke dalam tanah. Jadi dibor. Hasil pengeboran itu bisa diketahui. Bisa kita ketahui bahwa gambut itu termasuk kawasan konservasi karena tidak dijaga atau tidak, itu bisa dibor. Pemeriksaan lab. Jadi apa sih yang diambil sebetulnya? Yang diambil itu kalau untuk bagian kerusakan tanah ini adalah pertama tanah komposit yang ditemukan dan tanah berubah. Jadi tanah komposit itu untuk analisis sifat kimia dan biologi tanah itu sifat fisiknya. Nah, karena PP ini memberikan petunjuk ada beberapa yang sifat-sifat tadi yang memang kita harus uji di lab itu. Misalnya pH tanah, bahwa salah satu disebutkan pada PP 4 tahun 2001 itu adanya peningkatan pH tanah dari tanah gambut. Karena tanah gambut ini adalah tanah yang biasanya tanah miskin, karena biasanya pH-nya masam di bawah 4. Nah, kalau dia peningkatan berarti di situ ada bahan organik yang terbakar di atasnya. Disumbang dari CA dan NG itu biasanya. Nah, itu kita cek, Pak. Apakah terjadi peningkatan pH? Ternyata memang pada lokasi terjadi peningkatan pH secara signifikan. Dari hasilnya itu kemudian kami apa yang dilakukan? Apakah menganalisis tadi seperti itu ya? Iya, analisis ya. Kita minta laboratorium analisis, toh ini dianalisis, kontrol, sampel yang kita berikan, ya, semuanya ke laboratorium, semua mereka analisis, dan ya, analisis itu kita olah untuk melakukan lihat kerusakannya tadi. Oke, dari situ kemudian kami apa yang dihasilkan? Yang hasilkan dari hutan Bukit Jatim ini ya tadi, misalnya pada lokasi PT Jatim ini telah terjadi peningkatan pH tanah dari 4 yang tidak terbakar menjadi 6,3 yang terbakar. Ini kita lupa. Kedua, terjadi penurunan CO organiknya kimia ya Pak ya. Bahan organik itu terbakar mestinya akan berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa pada kontol yang tidak terbakar itu 52%, yang terbakar 33%. Jadi bahan organik itu seperti rokok itu terbakar kan hilang, kan?
penurunan. Di PP dinyatakan tidak boleh terjadi penurunan bahan organik atau si organik. Jadi nilai tadi si organik itu memang telah terjadi kerusakan. Kemudian ini memang untuk kalsium dan magnesium, sifat kimia ini tidak menjadi parameter untuk tingkat kerusakan. Tetapi ini bisa kita gunakan untuk mengatur apakah benar bahwa pergerakan itu kan meningkatkan beberapa nutrisi yang tanaman. Jadi kalau kita tanam sangat bagus, kan lebih bagus. Nah itu adanya peningkatan unsur-unsur logam yang diperlukan, sangat diperlukan dari tanaman. Dan tanah gambut itu tanah yang miskin unsur tersebut, kalsium dan magnesium. Jadi analisis menunjukkan terjadi peningkatan yang sangat besar, yaitu dari 14,29 mg paling per 100 gram tanah meningkat menjadi 74,16 mg paling per 100 gram. Jadi tanah itu memang terbakar. Kemudian terjadi peningkatan magnesium secara cukup besar, yaitu 4,89 sampai dengan 17,42. Magnesium ini untuk membentuk struktur klorofil daun, Pak. Kalau kalsium itu menyusun struktur dinding sel. Jadi kalau dua unsur ini tersedia secara cukup, maka dia pertumbuhannya biasanya akan lebih baik. Kemudian ini sifat kimia, Pak. Kemudian untuk sifat biologi, analisis apa menunjukkan? Dengan terbakar, beberapa mikroba itu menjadi mati. Mikroorganisme mati. Salah satu tanah itu fungsi mikrobanya dan menyediakan beberapa unsur menjadi yang tidak tersedia menjadi tersedia. Misalnya proses nitrifikasi. Ya, itu tanah itu biasanya tersedia NH3, NO2. Nah untuk berubah menjadi NO3 ke NH4 itu butuh bantuan mikroorganisme. Kalau mikroorganisme mati, maka kesuburan tanah itu tidak akan berguna. Dan itu jadi penurunan sebesar dari 60 sampai dengan yang terbakar 18. Ini konsisten biasanya seperti itu. Kemudian total fungi, ya tanah-tanah masam itu biasanya untuk membantu proses penyerapan darah itu membutuhkan indeks atau mikrohizal seperti tanah-tanah miskin. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Ini di SPP juga seperti itu Pak diatur bahwa tidak boleh terjadi penurunan fungi. Jadi kalau terjadi penurunan itu rusak. Yang tadi juga menunjukkan secara konsisten terjadi kematian total fungi yang terbatas. Itu dari 38,5 menjadi 19. Kemudian respirasi, jadi seperti juga manusia di tanah itu juga terjadi apa proses respirasi ya, jadi yang bernapas itu tanah. Maksudnya di dalamnya itu ada mikroba, dia tumbuh bernapas itu. Nah kalau terbakar bakterinya mati, maka respirasi tanahnya menjadi berkurang. Dan ini menunjukkan juga konsisten bahwa terjadi penurunan dari 22,6 menjadi 18,2. Kemudian untuk sifat fisik, Pak, ini salah satunya dikatakan terjadi peningkatan pada lokasi, memang tidak semua lokasi ya, beberapa lokasi terjadi peningkatan kerapatan densiti padat tanah, densiti padat. Dan data menunjukkan beberapa titik tadi yang kita ambil itu terjadi peningkatan pemadatan tanah. Kemudian juga porositas terjadi penurunan. Dari data-data itu, jadi saya bisa katakan bahwa kimia, biologi, dan fisik itu memang terjadi di sana. Oke. Secara kajian ilmiah, ya, memang layak enggak ini dari segi lingkungannya, maupun nanti dari segi keuntungan, ya, dari segi dampaknya ke depan itu, layak enggak itu untuk diizin atau ditanam? Ya, secara fakta sebenarnya kan lahan gambut itu karena ekosistem basah ya, memang harus dikenali. Tapi kalau mereka itu di apa keringkan di bagian lahan gambut itu ya, maka terjadi kerusakan namun kemudian akibat pengelolaan itu ya tetap kecil asal manajemen itu bagus. Maka di PP 150 itu tegaskan bahwa limit air itu tidak boleh jadi lebih dari 25 cm. Sehingga kalau kondisi seperti itu artinya yang harus menyesuaikan itu tanamannya, bukan tanahnya. Sekarang ini kan tanahnya harus menyesuaikan tanamannya. Yang disampaikan Bapak tadi kan, tanaman ini kalau dikasih di tanah yang kering, ditaruh di tanah yang basah, tidak cocok. Maka sekarang ini, PT Jati ini sudah berubah mindset seperti itu, dia tanam jadi sawit-sawit yang memang tetap
kesempatan terhadap penanaman dan hasilnya itu lebih baik, sehingga produktivitas lahan itu tetap terjadi. Artinya dimungkinkan bisa. Dimungkinkan suatu lahan yang lahan gambut tadinya dengan menanami jadi kebon, ya, kebun sawit dimungkinkan kasihnya tidak merusak. Bisa Pak. Beberapa perusahaan menunjukkan hal itu Pak. Jadi lingkungan gambutnya terjaga, ya, sawitnya tumbuh 13 Pak. Lingkungannya jauh dari sawitnya gambut yang terjaga, itu perlu 30. Itu perusahaan baik sih Pak. Kerusakan ini, bagusnya yang memperbaikinya pemilik lahan atau negara? Ya, kalau selama bisa itu masih diperbolehkan, ya bisa saja. Jadi ini pemerintah lah, apa yang diperbolehkan oleh alam daya yang diperbolehkan. Bisa tidak perusahaan, itu diperbolehkan oleh pemerintah. Ini Bapak berbicara tentang banyaknya perkara. Iya. Bagaimana sebenarnya yang Bapak amati perkembangannya di negara kita itu perbedaan-perbedaan yang itu sebenarnya kemana? Jadi menarik kasusnya kita perusahaan ini itu sudah menjadi kurang lebih 30 pemulihan tadi ini, dan itu masuk ke apa namanya pos. Kemudian kemarin itu pihak kementerian juga kesulitan gitu menarik itu, karena kita harus menggunakan lagi daerah itu. Ini tidak mudah buat aturan utamanya Pak, jadi kalau saya juga bisa menjelaskan itu. Tapi yang jelas... Dalam praktek sudah ada Bapak, dia tidak contohnya misalnya, oh ini dulu PT ini dia ya, kalah dalam perkara juga, sekarang dia diwajibkan atau negara atau pihak ketiga sudah memperbaikinya setelah dia penuhi putusan misalnya. Yang jelas yang saya temukan tadi ya, kita ganti ke negara itu. Kemudian negara ini melalui KLH, saya akan jelaskan untuk tadi memang yang sifatnya begini memang harus dikembalikan ke lingkungan keputusan tadi itu saya praktek Bapak belum bisa ya, memang case kayak gitu ya, case nya sudah Pak, cuma memang ada kesulitan-kesulitan administrasi keuangan cukup. Tadi dikatakan bahwa untuk menentukan kerusakan lingkungan lahan gambut itu mengacu pada parameter yang diatur di PP, yeah, baik PP 4 maupun PP 21. Salah satunya tadi beberapa di antaranya disebutkan adanya subsiden, adanya peningkatan pH dan segala macam, baik fisik, biologi, kimia maupun fisiknya. Nah pertanyaan saya, apakah dalam saudara menentukan dan menyimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan, apakah parameter-parameter yang disebutkan itu harus semuanya terpenuhi atau cukup satu saja atau dua saja dari parameter ini, maka dianggap langgar sehingga memenuhi apa namanya kriteria kerusakan? Ya sudah saya jelaskan tadi Pak, cukup satu saja parameter itu. Jadi cukup satu. Ya. Jadi kalau tadi misalnya sampling 1, 2, 3, 4 yeah, ya, dengan diukur dibandingkan dengan sampling mikro. Yeah. Di 1 tidak ada kerusakan, yeah, tidak ada pelanggaran baku mutu, di 2 ada, di 3 tidak ada, di 4 ada. Yeah. Maka apakah menurut ahli itu sudah memenuhi kriteria kerusakan? Sudah.